Baik lagi dengan gua Gian and welcome to Breakdown. Dan di dalam episode ini gua akan investigasi sebuah film yang berjudul Knives Out. Detective Lieutenant Elliot, this is Trooper Wagner. We just want to ask a few questions. We understand the night of his demise, the family have gathered to celebrate your father's 85th birthday. Tell me what happened to my grandfather. Ini adalah spoiler konten. Film ini mengungkapkan misteri kematian dari penulis yang kaya raya dan di mana ada detektif Blanc yang mencari bagaimana kasus ini terjadi dan siapa dalang di balik ini semua. Di saat yang bersamaan, Martha Cabrera terjerat di situasi di mana dia bisa jadi terjerat hukuman karena dia telah membunuh secara tidak sengaja penulis tersebut. Wow. Setelah gue nonton film ini, sebenarnya ini adalah experience yang cukup sama ketika gue membaca sebuah komik yang berjudul Death. Kita nonton Death Note di mana Light Yagami selalu satu langkah di depan L. Dan itu adalah cerita untuk mengelabuhi penonton supaya kita lupa sebenarnya di dalam film ini ada sesuatu loh yang sampai tengah film belum gue jelaskan. Surat misterius yang mengirim cek dan duit banyak ke Benoit Blanc. Dan surat misterius yang muncul juga mengetahui sebuah the truth ke protagonis kita, Martha Cabrera. Sehingga akhirnya kita di tengah-tengah film nyadar siapa orang yang mengetahui ini semua ketika kita semua sudah melihat karakter ini dan kita sudah melihat detektif dan killernya. Sepanjang film kita udah diulak-ulak dengan akhirnya kita tahu bahwa sebenarnya pembunuhnya itu bukan dari keluarga Thrombey. Yang dimana di dalam Knives Out, twist itu munculnya dua kali. Dan itu terletak di ketika dua surat itu akhirnya muncul di dalam film. Yang dimana dalam surat itu kita bisa menemukan bahwa ada sosok yang bisa berperan sebagai protagonis di awal, tapi ternyata setelah kita melihat perjalanan karakter kita dan revealing-revealingnya, ternyata yang mengirim surat ini bisa jadi adalah the ultimate antagonist alias the true killer, alias yang paling menjadi dalang dari ini semua, yang paling mendapatkan untung. Jadi di struktur cerita seperti ini. Awal film di babak satu itu adalah misteri. Misteri bagaimana keluarganya Thrombey, misteri bagaimana kematian si kakek, misteri bagaimana si Martha Cabrera akhirnya menunjukkan revealing bahwa ini adalah sebuah ketidaksengajaan, dan misteri yang apa sih dan siapa sih yang paling dapat untung di sini. Babak kedua, plot kucing dan tikus antara Benoit dan Martha itu adalah distraksi yang berbentuk thriller, cuman dibungkus seperti puzzle di dalam film ini. Sebelum masuk ke babak ketiga, akhirnya film ngingetin lagi ke audiens kayak, hey, bahwa ada sesuatu di sini yang belum gua kasih tahu dan percayalah ini akan mengejutkan. Sehingga ketika mau babak ketiga dimulai, kita akhirnya mengencangkan sabuk pengaman karena oh ternyata ini misterinya mulai kekupas yang dimana act gagal. Daniel Craig sebagai Benoit Blanc, Ana de Armas sebagai Martha Cabrera, Chris Evans sebagai Ransom, Christopher Plummer sebagai Harlan Thrombey. Film Knives Out disutradarai oleh Rian Johnson. Dia adalah sutradara di balik film Star Wars episode 8 dan film yang kalian suka mengetik atau mengulas review film, lu bisa cek ke website kita kincir.com. Di situ ada review tentang Knives Out. Lu bisa share tuh cinematic experience ketika nonton film itu. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang memang suka detective movie, yang suka Sherlock Holmes, yang nonton detektif Conan, yang suka Death Note. Ayo kita breakdown film selanjutnya bersama gua Gian. Dadah.